Penggemar balap mobil di Polandia rela merogoh kocek lebih untuk menyewa crane demi menonton balapan favoritnya secara live. Cara ini mereka lakukan demi menaati aturan social distancing dari negaranya. Foto-foto penonton di crane ini diketahui diambil di Stadion Zuslowy Motor Lublin pada hari Minggu 19 Juli untuk menonton Speedway Extra League. Stadion dengan kapasitas 13.000 penonton itu kini hanya boleh digunakan sebanyak 25% saja karena pandemi coronavirus. Para penggemar yang kehabisan tempat duduk pun kemudian menyewa crane. Menurut WP Sport Away Fakti, dalam acara Speedway pertama pada musim ini hanya ada 3 crane yang disewa untuk menghadap stadion. Namun, demi memenuhi keinginan penggemar yang antusias, jumlah crane bertambah dari 3 menjadi 9 dan di acara berikutnya menjadi 21. Salah satu penggemar yang mengatur penyewaan crane, Arthur Bieniazewski, berkata bahwa ia dibanjiri permintaan para penggemar. Sementara itu, aturan social distancing di Polandia sendiri diperkirakan akan berubah pada bulan Agustus nanti dengan kapasitas di stadion mungkin akan diisi sebanyak 50%. Masih belum diketahui apakah aturan baru tersebut akan mengakhiri penggunaan crane sebagai sarana lain para penggemar untuk menikmati balapan.